Sahabat muda, setelah menyelesaikan 21 seri di 19 kota di Indonesia sepanjang tahun 2016, inilah suasana kemeriahan Final Battle Syrian Dress Up Challenge 2016. Final Battle yang digelar selama 2 hari, 26 dan 27 November di kawasan Ecovention Ancol, Jakarta ini, mempertemukan para pemenang Syrian Dress Up Challenge dari berbagai kota. Para Tuning House, komunitas dan sahabat muda mengusung berbagai konsep dan kreativitas baru yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Modifikasi body, interior, full audio yang dipadu perangkat gadget, hingga kompetisi audio SPL dan SQ. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Malang, Surabaya, Bandung, Bogor, Jogja, dan kota lainnya untuk membuktikan yang berhak meraih gelar terhormat pemenang Final Battle Syrian Dress Up Challenge 2016. Empat terbaik Final Battle Syrian Dress Up Challenge ini berhak atas hadiah utama, eksklusif, mengunjungi pameran otomotif Tokyo Auto Salon 2017, Tokyo, Jepang. Kami akan memilih 4 pemenang dari dress up kontes ini. Mereka ini diberikan hadiah mengunjungi Tokyo Auto Salon 2017 pada bulan Januari yang akan datang. Tetaplah update dan carilah informasi terus mengenai 2 event ini untuk tahun 2017 yang akan datang. Selain Dress Up Challenge, kejuaraan Syrian Time Battle yang berlangsung di waktu yang sama juga antusias diikuti tidak kurang dari 100 peserta yang datang dari berbagai kota. Karena ini sudah mengumpulkan poin beberapa kali dari SDC Syrian Dress Challenge, Palembang, Malang, dan beberapa kota lain. Kita mengikuti dari Battle Jakarta untuk menambah poin dari Syrian Dress Challenge ini. Nantikan rangkaian Syrian Dress Up Challenge berikutnya tahun 2017 mendatang. Daihatsu Syrian, sahabat muda.